Saudara-saudari kami dan di dalam kehidupan keluarga dari Lasa Yunus beserta Lasa Erin, Lasa Selok. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami tidak hanya sekedar melihat penyerahan anak kepada anak Denli, tapi kami juga boleh menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam perjalanan iman saudara kami Daniel dan juga saudari Noni. Kami datang kepada-Mu Tuhan, memulai ibadah ini dengan mau memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya memberkati ibadah kami. Kiranya Kau sendiri Allah yang menolong ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesainya. Terlebih Tuhan tolong kami supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita beriman mengikut Tuhan, tentu saja tidak mudah. Kadang kita bisa di dalam momen kita bisa jatuh di dalam berbagai dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 32 ayat 5, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan." Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Biarlah di dalam momen ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang terbuka. Mari kita akui pelanggaran dosa kita. Biarlah Allah sendiri yang berbelas kasih mengampuni kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan.
ampuni kami Tuhan di dalam perjalanan beriman kami mengikut Tuhan. Kami seringkali gagal sebagai anak-anakmu. Kami seringkali membiarkan diri kami jatuh dan jatuh di dalam berbagai dosa. Kami secara nalar tahu bahwa hal ini tidak benar. Tetapi terkadang kami mengikuti keinginan duniawi kami. Kami mengikuti hawa nafsu kami Tuhan, hanya untuk memuaskan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Ampunilah kami. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami mengingat karya-Mu yang telah mati dan bangkit untuk kami, yang telah memberi hidup bagi kami, yang telah memberi keselamatan bagi kami, membawa kami untuk tidak hidup dengan sembarangan. Biarlah kami hidup ya Tuhan, boleh sungguh seperti yang Kau ingini, di dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk setiap pengampunan yang Kau beri kepada kami, hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Bapak-Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan telah mengampuni setiap dosa kita. Sebab firman Tuhan yang menjadi landasan berita anugerah pada hari ini, dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, dan yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasih. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini khusus bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah yang suci ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada jemaatnya, khususnya GKR Tulugong, untuk boleh bisa melangsungkan satu perayaan rohani ya, di dalam sakramen baptisan dan juga tentunya penyerahan anak. Sebelum firman Tuhan, maka akan dilayani penyerahan anak terlebih dahulu ya, baru nanti kita akan sama-sama menyaksikan juga baptisan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyerahan anak atau yang biasa dikenal dengan dedikasi anak kepada Tuhan ya, dalam kekristenan adalah suatu tanda pengakuan orang tua di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa yang pertama, saudara-saudara, anak yang mereka miliki adalah karunia dari Tuhan. Itu satu pengakuan. Jadi Tuhan menitipkan anak-anak kita di tengah kehidupan orang tua, dan kita menyadari bahwa itu punyanya Tuhan. Yang kedua, Tuhan melalui berkat-Nya sangat senang mengasihi, menerima, dan memelihara anak-anak sejak dari dalam rahim ibunya. Ya. Bukan pada saat keluar saja, pada saat bakal anak, kata firman Tuhan ya, dalam rahim ibu, dia sudah ada kehidupan, maka Tuhan sangat mengasihi, sangat senang dan sangat menerima dan memelihara. Yang ketiga, jemaat Tuhan, orang tua dengan segenap hati akan mendukung dan mengajarkan iman Kristen kepada anak-anak, mendampingi mereka selama waktu anugerah kehidupan bersama dengan anak-anak kita, dan juga memberikan teladan rohani yang baik kepada anak-anak. Maka dari itu peranan orang tua sangat penting sekali di dalam pembentukan ataupun pendidikan karakter Kristen dari anak-anak mereka. Dasar firman Tuhan yang mendasari pelayanan penyerahan anak kepada Tuhan ataupun dedikasi anak ini adalah dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu, ia, Tuhan Yesus, memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Suatu teladan yang indah yang Tuhan Yesus lakukan, yang perbuat 2000 tahun yang lalu bersama dengan para murid dan orang banyak yang hadir pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun yang menyaksikan melalui live streaming channel YouTube GKR Telukung, pada hari ini kita bersyukur ada sepasang orang tua. Kepada yang terkasih Guru Injil Yunus Septivan Harefa dan Guru Injil Marcelina, maju ke depan menghadap kepada saya bersama dengan anak mereka, Denli Enoni Harefa. Saya sebagai hamba Tuhan akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, sebagai orang tua dari Denli Enoni Harefa, apakah kalian dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mengasihi dan memelihara anak kalian? Kedua, apakah kalian mau menyerahkan anakmu untuk diajar, dibentuk, dan diperkenalkan kepada kasih dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya bagi dia? Yang ketiga, apakah kalian mau dengan setia mendampingi anakmu untuk kenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, serta mau menjadi teladan iman yang baik bagi anakmu? Apakah jawab kalian? Ya, dengan segenap hati. Puji Tuhan. Dipersilakan berlutut, saya akan berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan anak dari kedua hamba Tuhan ini kepada Tuhan. Denli Enoni Harefa, sebagai hamba Tuhan aku menyerahkan engkau kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kiranya engkau terus bertumbuh di dalam sukacita surga, bertumbuh di dalam fisik, bertumbuh di dalam mental, bertumbuh di dalam kerohanian, bertumbuh besar menyukakan hati orang tua, dan terlebih lagi menyukakan hati Tuhan. Engkau terus bertumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang memiliki karakter Kristus. Di dalam sepanjang kehidupanmu, orang-orang akan mendapatkan berkat yang khusus dalam kehidupan melalui kehidupanmu. Dan orang tuamu terus mendampingi engkau semampu mereka untuk terus mengenalkan engkau kepada iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Silakan berdiri. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Silakan kembali ke tempat. Kita bersyukur karena kita telah menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan keluarga Los Yunus dan juga Los Selo, kepada secara khusus kepada anak Denli. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong di dalam pertumbuhan anak Denli, dan Denli boleh terus menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan dewasa iman di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini sebelum nanti kita akan bersama-sama menyaksikan deklarasi iman. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bela pujian ini yang mengatakan, jadi seperti yang kau ingini. Bela itu menjadi doa kita, bahwa kita ingin dibentuk Tuhan seperti yang Tuhan ingini, dan bukan seperti apa yang kita ingini. Kau membawa
padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang kami naikkan. Biarlah pujian ini menjadi satu janji kami dan tekad kami. Kami sebagai murid Kristus, kami berjanji mau hidup seperti yang Engkau ingini. Tetapi ya Tuhan, kami juga menyadari di dalam segala kelemahan kedagingan kami, kami sungguh tidak mudah untuk bisa memenuhi janji itu. Kiranya sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, kemampuan yang daripada Tuhan asalnya, boleh menopang kami selalu sebagai murid-murid Kristus untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk dengar-dengaran suara Tuhan, untuk mentaati apapun segala kehendak Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah khusus ini, ibadah syukur pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan persiapkan kami lebih dalam lagi. Kami mau mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang dengan kelemahan, keterbatasan ini. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi ya. Saya senang sekali bisa melayani Tuhan pada hari ini dan besok. Khususnya pada hari ini kita ada ibadah khusus ya, yaitu yang tadi saya katakan perayaan rohani. Tadi kita sudah menyaksikan penyerahan anak bagi Tuhan, child dedication. Lalu sebentar kita juga akan ada baptisan kudus dan juga ada perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara, salam dari jemaat GKR Gedong ya, tempat saya melayani di pusat. Biarlah kita sama-sama terus tetap setia di dalam Tuhan, di dalam peribadahan kita, dan juga dalam kehidupan kerohanian kita pribadi, lepas pribadi setiap hari. Saudara-saudara, saya memberikan tema pada pagi hari ini, khusus pada ibadah hari Sabtu ini dalam pelayanan penyerahan anak dan baptisan, yaitu mentaati kehendak Bapa. Ya, mentaati kehendak Bapa. Nah saudara, pada hari ini secara khusus jemaat GKR Telugong tentunya patut bersyukur ya dengan satu perayaan rohani ini. Tadi penyerahan anak dan sebentar ada baptisan kudus. Baptisan kudus bisa dikatakan sebagai suatu sakramen inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa ya. Ketika seseorang dibaptis melambangkan ataupun mengalami kematian bersama Yesus dengan masuk ke dalam air ya, kalau ini yang gereja kita lakukan dalam baptisan selam ya. Orang yang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati dari dosa, dan ketika diangkat dari air saudara, ia kembali menghidupi kelahiran barunya itu dengan mengisi waktu-waktu pertumbuhan rohani yang seharusnya baik dan semakin dewasa, semakin mengenal Yesus, bahkan juga semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian. Sama juga halnya dengan peristiwa penyerahan anak yang tadi kita saksikan bersama-sama, ataupun yang seringkali dunia mengatakan child dedication itu. Suatu sikap dan tindakan kedewasaan iman orang tua untuk mengakui Tuhan sebagai pemilik segalanya dalam hidup ini, termasuk kepada keturunan kita, saudara-saudara. Penyerahan bayi ini juga menjadi suatu pengakuan kepada kedaulatan Tuhan, saudara. Ya, bukan hanya atas anak, saudara, kedaulatan Tuhan itu, tetapi juga atas orang tuanya. Bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan sudah menentukan. Ya, saya seringkali berkhotbah kalau dalam Parents Day, anak nggak bisa pilih siapa orang tuanya, orang tua juga nggak bisa pilih siapa anaknya, betul, saudara ya? Kecuali saudara adopsi, begitu ya. Tetapi kalau yang benar-benar lahir dari rahim ibu, saudara gak bisa pilih, Tuhan saya mau anak saya nanti hidungnya mancung, ya, ya Korea-Korea look lah, begitu ya. Ataupun anaknya juga
sebelum lahir nih, sebelum oak-oak begitu ya, dia bilang sama Tuhan nih ya, kan Tuhan tahu dari rahim ibunya, dia bilang, Tuhan saya mau papa mama saya sultan gitu ya, gak bisa juga saudara ya, anak dan orang tua gak bisa pilih. Artinya apa saudara? Itu kedaulatan Tuhan, amin ya. Bagian kita bersyukur dan juga memelihara, merawatnya ya. Nah saudara, kedaulatan Tuhan bukan hanya atas anak tapi juga atas orang tua, tadi saya katakan. Karena yang pertama, mengingatkan orang tua bahwa harus mengasihi Tuhan lebih dulu. Ingat saudara, orang tua harus mengasihi Tuhan lebih dulu, baru ya, ketika orang tua harus mengasihi Tuhan lebih dulu, karena apa? Jika mereka mau benar-benar ingin anaknya juga akan mengasihi Tuhan, baru anaknya diajarkan mengasihi Tuhan. Jadi gak akan bisa saudara, kalau orang tua gak mau ngasihi Tuhan, tapi menuntut anaknya untuk mengasihi Tuhan. Contoh saudara ya, di zaman ini ya, di zaman now ini, orang tua pasti yang rohani itu adalah pagi-pagi hari Minggu, bahkan hari Sabtu, saya waktu rain seumur Denly begitu ya, kita udah janjian nih sama Semu ya, sama Semu Yana istri saya, gimana ya besok mau bangun pagi bawa baby untuk ke gereja. Kita udah janjian, segala ilmu dikeluarkan untuk kita segar, untuk kita siapin popoknya ya, pampersnya, pada saat itu siapin peralatannya, tas begitu. Bersyukurlah si Yunus tinggal nyebrang gitu ya. Kami 6 kilo dari Pastori, ya deket juga sih saudara ya. Kita ada kendaraan, bersyukur dan kita siapin semuanya. Dan pokoknya, pakai istilah pokoknya saudara ya, ke gereja aja begitu ya. Dan sampai dia kelak ketika dia masuk usia-usia nursery, toddler seperti sekarang ini, kita terus menciptakan satu semangat ataupun cara bawa dia ke gereja sekolah minggu. Ketika saat ini gereja sudah buka tentunya ya saudara ya. Itu baru orang tua yang seharusnya. Ketika dia suruh anaknya ke gereja, dia juga ke gereja. Jangan kita seperti orang tua yang di luar sana. Saya percaya tidak ada di sini, saudara ya. Eh ke gereja kamu ya, anakku. Papa enggak? Ah gampang, papa mah, gitu ya. Papa ada connection khusus sama Tuhan, gitu ya. Kamu aja, begitu ya. Enggak begitu, saudara, ya. Anak ke gereja, papa lebih dulu ke gereja. Amin, saudara. Suruh anak berdoa, papa, mama harus lebih dulu berdoa. Kamu baca Alkitab ya, sehari 10 pasal. Papa mamanya baca enggak? Harus baca juga, gitu ya. Nah, ini contoh saudara ya, bagaimana ketika kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang tua dan juga anak. Maka orang tua lebih dulu harus mengasihi Tuhan, baru anaknya juga akan mengikuti, akan mengasihi Tuhan. Orang tua diharapkan bisa menjadi contoh iman yang benar bagi anak-anak mereka. Dan yang kedua, tindakan penyerahan anak kepada Tuhan berhubungan dengan peran orang tua di dalam mendidik anak. Orang tua diharapkan bisa mendidik anak dengan berbagai cara. Di antaranya adalah memperkenalkan anak tentang siapa Tuhan Yesus itu. Melalui mesbah keluarga yang selama ini saudara-saudara sudah lakukan, mungkin di rumah kami dari anak kami kecil, kami suka ajak berdoa, sampai sekarang dia bisa berdoa sendiri walaupun sederhana, saudara. Sampai nanti dia menginjak usia dewasa. Ke sekolah minggu, atau juga selalu menghubungkan anak dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Misalnya anak ketika berbohong, ya kan gak ada yang ngajarin ya anak berbohongnya. Rena aja sudah bisa berbohong, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan malu, saudara ya. Tetapi itulah natur dosa, saudara ya. Gak pernah ada yang ngajarin, gitu ya. Lalu kita ngomong, ya ini contoh, saudara ya. Gak boleh berbohong. Harus berkata jujur selalu. Apa yang firman Tuhan katakan dalam perjanjian lama, siang dan malam, di mana saja kasih beritakan hukum Tuhan itu. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ajarkan anakmu itu. Itulah yang dimaksud dengan penyerahan anak. Dan seterusnya, enggak hanya pada saat momen penyerahan anak saja, tapi sampai anak itu dewasa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun pemahaman tentang baptisan seringkali menjadi kontroversi dalam kehidupan orang Kristen.
Sebagian orang Kristen merasa tidak perlu dibaptis. Yang penting dia percaya saja kepada Yesus. Bukankah yang menyelamatkan adalah iman, bukan baptisan? Betul, saya katakan sampai di sini. Memang, baptisan tidak menyelamatkan, tetapi ketika dia pertobatan sejati dan iman mengaku percaya, itulah yang menyelamatkan. Tetapi, saudara, begitu juga ada yang menunda baptisan dengan alasan belum siap. Yang pertama, gak mau dibaptis lah, tapi menunda. Ada yang kedua, menunda. Alasan, dia menganggap jika sudah dibaptis, maka hidupnya harus sempurna. Padahal ia masih senang, masih belum bisa melepaskan hal-hal duniawi yang menyenangkan dan memuaskan hidupnya. Jadi orang, ada beberapa orang Kristen yang enggan untuk dibaptis karena dia masih senang untuk berkiprah dalam dosa, begitu ya. Untuk berkompromi dalam dosa. Maka orang yang seperti ini lebih aman baginya jika saat ini tidak dibaptis dulu, sehingga ia bebas dari berbagai tuntutan firman Tuhan. Celaka, saudara. Celaka kalau kita orang Kristen punya pemahaman seperti ini. Ini sisi yang satu. Tapi sebaliknya, saudara, ada sisi yang kedua. Ada orang Kristen lainnya yang merasa baptisan itu sangat penting. Wah, rohani ya. Begitu sangat pentingnya, maka ia ingin segera dibaptis, bahkan kalau bisa tidak perlu ikut proses katekisasi. Nah, ini juga salah, saudara, ya. Kalau bisa dipermudah jalannya, kalau bisa supaya baptisan bisa lebih cepat dilaksanakan. Ya, kecuali saudara, gereja itu ada satu policy, ada satu hikmat dari Tuhan. Kalau kita bertemu dengan para lansia yang khususnya maaf terganggu dalam kesehatan, sudah lanjut usia sekali, ya bolehlah dilakukan baptisan darurat tanpa lebih dulu katekisasi selama 6 bulan misalnya, begitu ya. Itu kita pernah lakukan, itu kasus khusus. Tetapi kalau kita masih diberikan tubuh yang sehat, anak muda, orang dewasa yang sehat, haruslah ikut proses pembentukan iman Kristen itu dalam satu program pengajaran katekisasi. Maka, saudara, ketika orang yang sebagian ini merasa penting tapi ingin cepat-cepat dibaptis dan tanpa ikut katekisasi, maka baginya jika sudah dibaptis maka hidupnya aman, ya, bagi orang yang seperti ini. Karena sudah diselamatkan. Atau celakanya ada yang ingin cepat-cepat dibaptis karena ada keperluan hidup yang sangat mendesak. Contoh, ingin cepat menikah, makanya cepat-cepat tolong Pak Pendeta, Pak Penginjil, tolong saya dikatekisasi dan dibaptis dengan cepat. Nah, saudara, seharusnya tidak seperti demikian. Saudara, sepanjang saya melayani sebagai hamba Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan jemaat-jemaat yang seperti ini. Tidak terlalu paham akan sakramen baptisan ini. Bahkan di antara mereka ada yang mencoba dan memaksa untuk memudahkan, mempercepat, dan menyepelekan pengajaran katekisasi sebagai proses pembentukan dan penguatan iman Kristen. Ingat, saudara, hanya orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang baru bisa diajarkan kelas katekisasi. Artinya, saudara, harus mengalami pertobatan dulu. Baru gereja menyambutnya dan mendukungnya, begitu, saudara, ya, untuk diajarkan doktrin Kristen. Jangan sampai terbalik, belajar aja dulu katekisasi, gak apa-apa, belum percaya Tuhan, nanti juga kamu pelan-pelan percaya kepada Tuhan. Itu salah, saudara. Itu sama saja kita mengkristenisasi seseorang. Jadi prosesnya yang benar adalah mengaku diri orang berdosa terlebih dahulu, mau mengalami pertobatan sejati, mau menerima Kristus dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup, memasuki fase hidup baru, ya, yang kita kenal dengan lahir baru itu. Kemudian gereja berkewajiban untuk merangkulnya dengan segera dan mendukungnya di dalam proses pengajaran doktrin Kristen, yaitu dalam proses katekisasi. Kelahiran barunya dan pertumbuhan imannya itu dibentuk dan ditopang dengan pelajaran katekisasi yang gereja lakukan. Jadi jangan dibiarkan kalau memang orang sudah bertobat, sudah percaya Tuhan, kalau usianya cukup sesuai dengan ADART, ya, saudara, ya, dihimbau, disupport untuk ikut katekisasi. Kecuali ada kasus khusus orang tua ada yang belum mengizinkan.
kita perlu hikmat Tuhan yang khusus juga, saudara ya, seperti itu. Karena ada sebagian orang ketika sudah dibaptis, mereka merasa sudah bebas dan sempurna dari berbagai tuntutan hukum agama, karena ia yakin pasti masuk surga. Ini juga satu hal yang kurang tepat. Nah, saudara, sampai sini bagaimana dengan pemahaman kita, Jemaat GKR Telugong, tentang baptisan? Mari saya mengajak untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan yang mendasari firman ini. Matius 3 ayat 13-17. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, mentaati kehendak Bapa. Matius 3 ayat 13-17. Yesus dibaptis Yohanes. Saya akan membacakan untuk kita semua. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi pada kisah perikop ini? Yohanes itu benar-benar apa ya, antara kagum, gentar, dan juga merasa gak layak ngebaptis Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bukan karena dia mau, bukan karena Yohanes Pembaptis harus membaptiskan, tetapi sekali lagi, ini atas kehendak Bapa dikatakan. Pertama, ketika Yohanes Pembaptis berusaha menolak membaptis Yesus, maka Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Ya, saudara, baptisan kudus itu adalah kehendak Allah, kehendak Bapa, bukan mau-maunya gereja, bukan mau-maunya hamba Tuhan, saudara, bukan mau-maunya jemaat yang ingin cepat-cepat dibaptis dan dimudahkan segala-galanya, bukan, saudara. Tetapi Yesus yang mengatakan itu adalah kehendak Allah. Yesus yang menjalani kehidupan sebagai seutuhnya Allah dan sekaligus seutuhnya manusia harus menerima baptisan sebagai wujud ketaatannya kepada kehendak Bapa. Maka kita sebagai manusia pun harus menuruti teladan itu. Tuhan memerintahkan baptisan kepada seluruh muridnya dalam Matius 28 ayat 19, maka kita juga harus wajib menjalaninya. Kedua, saudara, setelah Yesus dibaptis, maka dikatakan oleh ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, 17, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara ingat, ada kata-kata yang baik sekali, "Inilah anakku yang kukasihi." Saudara, status manusia sebagai anak berarti harus melewati satu proses pembasuhan terlebih dahulu. Betul, saudara ya? Pembersihan dosa, yaitu dengan satu lambang baptisan kudus. Walaupun memang ini teladan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memang benar-benar suci, tetapi ini mau mengingatkan kepada kita, sebelum pribadi ini dibaptiskan, maka pribadi ini harus beres dulu terhadap dosanya. Harus rekonsiliasi dulu dengan Tuhan. Harus mengalami yang namanya pertobatan dulu. Ini dia, saudara. Baru dia jadi anak. Anak Allah maksudnya. Nah, saudara, betapa pentingnya seorang pribadi, seorang manusia, seorang Kristen yang harus mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan dengan serius. Mengapa saudara suka mendengar dan suka menyaksikan kejadian-kejadian dalam hidup kita, orang-orang sepelayanan dengan kita, kok bisa ya meninggalkan imannya kepada Tuhan? Maka timbullah pertanyaan bagi jemaat, apakah keselamatan itu bisa hilang, Pak Pendeta, Pak Penginjil? Saudara, saya percaya kita setuju bahwa keselamatan di dalam Tuhan tidak pernah hilang selama orang ini benar-benar bertobat secara serius di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh. Yang terjadi adalah pertobatannya itu yang gak benar-benar sama Tuhan.
pada saat itu. Nah saudara, ketika kita melihat Yesus ketika dibaptis, yang kedua kita melihat bahwa Tuhan berkenan kepadanya karena Yesus taat kehendak Allah, maka ia berkenan kepada Bapa. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kata berkenan diterjemahkan, ia menyenangkan hatiku, kunya Tuhan ya. Baptisan merupakan langkah awal hidup dalam perkenanan Tuhan, belajar untuk menyenangkan hati Bapa. Inilah sebagai tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Saudara, pada saat ini saya mengajak kita untuk memorize, mengingat nostalgia pada saudara dan saya dibaptis, ya. Ataupun di CD, kalau gereja saudara mengakui tentang CD. Saya dari GKY di CD, saudara ya, karena waktu kecil sudah dibaptis ataupun diserahkan anak, lalu pada saat itu GKY menganut satu paham di CD, ya. Jadi gak perlu lagi diselam lagi, tapi diteguhkan imannya. Nah saudara, saya mengajak kita untuk mengingat-ingat pada masa-masa itu, gimana cinta kita yang begitu menggebu-gebu saudara untuk Tuhan. Amin saudara ya. Saudara masih ingat, saya ajak untuk Eva, kita nostalgia pada saat itu. Ketika saudara pada saat dibaptis, di CD, saudara punya satu tekad, Tuhan, ini hidupku untuk Engkau. Saudara, inilah gambaran yang sesungguhnya ketika Tuhan Yesus pada saat dibaptis ada suara dari surga yang berkata, inilah yang aku perkenan, yaitu hidup yang menyenangkan selalu hati Tuhan. Saudara, kalau kita evaluasi hidup kita sekian tahun, sudah dibaptis, sudah di CD dulu ya, seberapa besar saudara menyenangkan hati Tuhan? Seberapa persen hidup saudara menyenangkan hati Tuhan? Apakah 100%? Apakah 50%? Apakah jangan-jangan apinya sudah redup cuma 10%? Segala tingkah laku hidup kita di dalam ikut Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, 90%-nya mengecewakan hati Tuhan. Saudara jangan sampai seperti ini. Saya berdoa kita tetap 100% mau menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yang sudah dibaptis dan yang sudah di CD. Saudara, sekali lagi baptisan menjadi tanda pengingat bahwa kita sudah resmi menjadi milik Tuhan, maka kita rindu untuk terus belajar menyenangkan hatinya. Baptisan sebagai tanda pengakuan diri di hadapan Tuhan dan saudara seiman, kini aku milik Tuhan dan hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan. Dalam Katekismus Westminster, ada satu pertanyaan yang seringkali saya ajarkan di dalam murid-murid katekisasi saya. Saya mengkombinasikan dengan buku Westminster, saudara, kalau saya mengajar. Ada satu pertanyaan pamungkas sebenarnya ya, yang saya, ini bahasa saya, saudara ya, untuk ditanyakan kepada calon baptisan, yaitu peserta katekisasi. Pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup manusia? Saudara, kalau saudara yang sudah pernah baca, khususnya hamba-hamba Tuhan pasti tahu. Lalu penulis buku Westminster itu juga memberikan jawaban, saudara ya. Jawabannya adalah apa, saudara? Untuk menikmati dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. For enjoying God, to glorifying God forever and ever. Saudara, inilah hidup kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita tahu tujuan kita diciptakan dan hidup ini mau apa. Dalam segala panggilan hidupmu, profesimu, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang pengacara, ada yang bisnismen, ada yang ibu rumah tangga, ada yang driver online. Gak peduli, saudara. Muliakan Tuhan. Nikmati Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita. Amin, saudara. Itulah tujuan hidup manusia Tuhan menciptakan. Saudara, bagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kepada saudara-saudara yang akan dibaptis, Daniel dan Rusneli, dan juga kepada orang tua yang tadi sudah menyerahkan anaknya, Guru Injil Yunus dan Guru Injil Marcelina, selamat bersyukur dan bersuka cita. Ya. Masuk dan bergabung sebagai anggota tubuh Kristus, khususnya bagi yang akan dibaptis. Ya. Bukankah itu ucapan syukur dan sukacita?
Selamat bertumbuh kuat kerohanianmu, ya, bagi para calon baptisan, bagi para orang tua yang sudah menyerahkan anaknya tadi. Selamat juga membimbing anak dan menjadi contoh nyata yang saleh dalam sepanjang kehidupan anakmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita sekalian, bagi kita yang sudah pernah dibaptis juga, untuk mengingat-ingat semangat itu, yaitu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Minta dengan kasih Guru Injil Yunus, bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang bisa kami dengarkan, meneguhkan, mengingatkan kami siapa diri kami dan untuk apa kami diciptakan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami agar hidup kami selaras dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu bukan hanya untuk yang kami yang dibaptis atau yang menyerahkan anak, tapi setiap kami yang hadir di tempat ini sama-sama diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama menyaksikan saudara-saudari kita yang hari ini akan mendeklarasikan iman mereka. Mari sebelum kita bersama-sama melihat dan menyaksikan bersama, kita kembali naikkan pujian tadi, seperti yang kau ingini. Biarlah ini juga menjadi, tidak hanya menjadi doa bagi saudara-saudari kita, tapi juga itu menjadi doa bagi kita untuk terus hidup seperti yang Tuhan inginkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya pada hari ini Sabtu 26 November pukul 11 kurang lebih GKR Jemaat Telugong akan melangsungkan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Setiap orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup, maka orang itu wajib diajarkan pemahaman Kristen yang benar melalui katekisasi gereja. Setelah itu gereja berkewajiban membaptisnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan anggaran dasar rumah tangga gereja. Gereja kehidupan rohani menganut baptisan selang sebagai lambang kita sudah mati dengan Kristus dan kita dibersihkan dari dosa melalui darah Kristus. Allah saja yang dipermuliakan. Sakramen baptisan adalah suatu momen pengakuan iman seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Baptisan adalah awal babak baru dari perjalanan iman seseorang yang harus terus bertumbuh. Kerohaniannya semakin hari serupa Kristus. Seperti firman Tuhan tadi, semakin menyenangkan Tuhan. Sesama anggota jemaat Tuhan juga berkewajiban untuk mendukung di dalam doa, menuntun kepada pertumbuhan iman yang baik, dan memberikan teladan kerohanian yang dewasa kepada jemaat yang baru dibaptis ini, ya, yang sebentar akan dibaptis. Maka dari itu jangan sampai ada jemaat yang menjadi batu sandungan, tetapi harusnya menjadi berkat, menjadi teladan iman. Dasar firman Tuhan di dalam kita orang Kristen melakukan baptisan, saya ambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kepada yang terkasih, Saudari Rusneli dan Saudara Daniel Hendrawan Iskandar, silakan berdiri dan maju ke depan menghadap. Ke kiri satu langkah, ke kanan satu langkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya akan bertanya kepada mereka yang akan dibaptis, saya akan bertanya kepada kalian. Ketika pertanyaan selesai semua ditanyakan, nanti saudara bisa menjawabnya bersama-sama. Sebagai hamba Tuhan saya akan bertanya kepada kalian, apakah saudara saat ini sungguh mengaku diri orang berdosa di hadapan Tuhan dan hidupmu membutuhkan Kristus sebagai Juru Selamat? Apakah dengan mulut dan hatimu saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya dalam hidup? Apakah saudara mau bertumbuh di dalam iman dan kerohanian agar semakin dewasa serupa Kristus, serta selalu mau melibatkan diri dalam pelayanan kepada Tuhan di gereja? Apakah jawab kalian? Iya, dengan segenap hati. Puji nama Tuhan. Jemaat sekalian, silakan berdiri. Saya bersama dengan majelis akan bersiap-siap untuk memasuki kolam baptisan. Thank you.
Tuan Iskandar, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rusneli, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Bersyukur karena kita telah menyaksikan deklarasi iman bagi saudara-saudari kita. Sebuah pujian yang mengatakan mengikut Yesus, keputusan bela itu menjadi bukti sebagai deklarasi iman. Tidak hanya cuma saudara-saudari kita yang dibaptis, tetapi kita juga untuk mau benar-benar mengikut Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita katakan mengikut Yesus. Keputusan
jemaat saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama bersyukur kepada Tuhan untuk baptisan kudus dan penyerahan anak yang boleh terlaksana. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya saat ini surga sedang bersorak-sorai karena ada anak yang hilang kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat Daniel, Hendrawan Iskandar, dan Rusnelly yang hari ini mereka boleh dibaptis, menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahkan di hadapan roh-roh jahat, bahwa mereka adalah milik Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa sekali milik Tuhan, maka selama-lamanya mereka akan menjadi milik Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka. Ketika mereka mungkin down, ketika mereka mungkin hilang pengharapan, kami berdoa Tuhan jangan tinggalkan mereka sendiri. Pegang erat tangan mereka. Mereka ingat hari ini bahwa mereka sudah berjanji untuk boleh mengikut Tuhan seumur hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan Rusnelly dan Daniel ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan di depan ya Tuhan, kiranya mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bahkan seperti pujian yang kami naikkan, salib di depan ya Tuhan, dunia kami tinggalkan. Bahkan ketika mereka harus sendirian mengikut Tuhan, mereka tetap mengikut Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk anak kami yang kami kasihi, Deanli Enoni Harefa. Sebagaimana ya Tuhan, nama anak ini diberikan Enoni yang berarti hamba. Kami berdoa Tuhan, pakai anak ini untuk boleh menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai dia ya Tuhan, sejak kecil dia boleh mengenal Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya anak Deanli, dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang disayang oleh Tuhan dan menyayangi Tuhan. Menjadi anak yang menyayangi orang lain dan disayang oleh orang lain. Kami berdoa Engkau memberikan kesehatan kepada Deanli, pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan rohaninya ya Tuhan. Berikan hikmat dan kekuatan kepada Lausi Yunus dan Lausi Selo sebagai orang tua. Di tengah-tengah kesibukan mereka melayani Tuhan, biarlah mereka tidak melupakan akan panggilan mereka untuk mendidik Deanli di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami sungguh bersyukur bersama dengan sorga. Kami bersorak-sorai Tuhan, karena ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau terus menambahkan jiwa-jiwa di dalam gereja ini. Biarlah ya Tuhan, orang-orang yang hilang, yang kehilangan pengharapan, boleh mengenal Tuhan Yesus lewat gereja dan pelayanan gereja ini. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak saudara, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama menyaksikan saudara-saudari kita yang menyatakan iman mereka. Mari bersama-sama kita akan berdoa, berdoa syafaat. Pertama kita akan bersama-sama berdoa untuk masa depan dari saudara-saudari kita. Berdoa untuk Daniel, kita berdoa juga untuk Rusnelly, kita berdoa untuk Dede Deanli, dan kita juga berdoa untuk orang-orang di luar sana yang mereka mungkin masih ragu, mereka mungkin masih meragukan dan tidak percaya kepada Tuhan, atau mungkin ada di antara kita yang masih ragu-ragu kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka suara kita, kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menyaksikan akan saudara-saudari kami yang boleh mengikrarkan akan iman mereka ya Tuhan, mendeklarasikan iman mereka pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan sekali lagi Tuhan anakmu Daniel, Noni, juga untuk Deanli Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan.
apapun yang menjadi tantangan mereka ke depannya, kiranya Tuhan yang boleh membukakan jalan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang masih ragu. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang sudah ikut kelas katekisasi tapi mereka masih ragu Tuhan. Mereka masih bertanya-tanya kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan iman mereka. Bahkan ya Tuhan mungkin ada di antara kami yang hari ini hadir kami ragu, kami kurang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus bekerja Tuhan dan membawa kami itu boleh datang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami serahkan ya Tuhan untuk saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Di saat ini kita juga mengingat akan saudara-saudari kita, orang tua kita mungkin, keluarga kita mungkin, yang belum percaya kepada Tuhan, yang mungkin sudah kita doakan bertahun-tahun. Mari kita hari ini bersama-sama sekali lagi, bersatu hati, kita berdoa untuk anggota keluarga kita, anggota keluarga jemaat yang kita tahu namanya belum kenal kepada Tuhan, untuk boleh datang percaya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita membuka suara kita, kita berdoa. Bapa kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan anggota keluarga kami Tuhan, papi kami ya Tuhan, papa kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau sendiri mulai berbelas kasihan. Ya Tuhan kami sudah berdoa bertahun-tahun, kami sungguh memohon mukjizat Tuhan. Hanya karena Engkau lah ya Tuhan yang bisa mengubahkan hati manusia. Kami tidak sanggup Tuhan, kami mungkin bisa berkata-kata kami, namun kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hati manusia. Tuhan Kau gerakan hati mereka Tuhan yang keras, supaya mereka boleh dilembutkan hatinya dan boleh datang percaya kepada Tuhan. Menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anggota keluarga kami, anggota jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini juga belum percaya kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui kehadiran kami, kami percaya Tuhan melalui kehadiran kami, kami boleh membawa dampak, membawa orang tua kami yang belum kenal Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan lewat kesaksian hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa satu orang percaya, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya akan diselamatkan. Tolong kami Tuhan, jadikan kami duta-duta kerajaan Allah yang boleh membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa untuk orang tua yang telah berkomitmen menyerahkan anaknya. Kita berdoa sekali lagi untuk Lause Yunus, Lause Selo untuk boleh mendidik anak mereka di dalam Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa kami sekali lagi datang berdoa menyerahkan Lause Yunus dan Lause Selo ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang boleh memberkati kedua orang tua ini Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh berkomitmen. Bukan hanya hari ini mereka menyerahkan anaknya kepada Tuhan, tapi mereka sepanjang hari mereka boleh serahkan anak ini kepada Tuhan. Mereka mendidik Dianli di dalam takut, yang roh yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan, berikan pimpinan kepada orang tua ini Tuhan. Biarlah Kau juga bentuk mereka supaya mereka boleh semakin kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kota Cianjur baru saja mengalami gempa dan saat ini masih ada begitu banyak korban jiwa, bahkan korban-korban yang terluka. Mari kita bersama berdoa mohon belas kasihan Tuhan, dan biarlah uluran tangan Tuhan boleh sampai kepada mereka. Mari bersama kita buka suara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang terluka Tuhan akibat gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada ratusan orang yang meninggal, ada ratusan orang yang berduka, ada ratusan orang yang terluka Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkan mereka dan teguhkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan kepada pemerintah kami, hikmat supaya untuk boleh menolong mereka dengan segera. Dan tolong pakai kami Tuhan, kami bersyukur melalui gereja GKR Telugong dan sinode GKR juga kami boleh bersama-sama mengumpulkan dana untuk boleh membantu mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan kota Cianjur. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Bapa kami
di sorga yang telah mengajarkan kami doa, Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Khususnya untuk yang baru dibaptis harus lebih semangat. Mari kita bersama-sama mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak ibu saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa menyaksikan saudara-saudari kita. Dan hari ini kita akan sebagai wujud rasa syukur, kita akan memberikan persembahan secara khusus hari ini. Saudara-saudari kita, saudara Daniel dan juga saudari Noni akan memberikan persembahan sebelum mereka, sebagai komitmen mereka, sebagai ungkapan syukur mereka untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam perjalanan mereka boleh mengikut Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh memberikan persembahan, tidak hanya berupa uang, tetapi juga hidup kita boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari sembari kita akan mulai dengan saudara Daniel dan juga saudari Rusnelly yang terlebih dahulu memberikan persembahan, kemudian nanti kantong persembahan dijalankan. Bapak Ibu juga bisa melakukan scan di, ada scan QRIS di kursi masing-masing. Sembari kita mengangkat pujian yang mengatakan, ku persembahkan hidupku. Serahkan yang telah
hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Baik dalam bentuk persembahan sulung oleh saudara-saudari kami, maupun juga persembahan dari kami. Kami sungguh rindu Tuhan, persembahan ini dapat dipakai di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja ini. Terlebih Tuhan, kami rindu hidup kami, hari demi hari kami. Kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, kiranya kami boleh menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang Allah yang hidup. Kami menaikkan syukur kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada Pendeta Ricky Arthur dipersilakan. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita memasuki penghujung ibadah, sekali lagi kita akan memanggil pribadi-pribadi yang berbahagia dan bersuka cita, termasuk juga kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua, Guru Injil Yunus dan Guru Injil Marcelina bersama dengan baby Denly, boleh maju ke depan sekali lagi menghadap jemaat. Dan juga kepada Daniel dan Rusnelli, juga boleh maju ke depan menghadap jemaat di belakang meja ya, berarti di center berdirinya. Ya, di tengah ya, diatur ya. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengambil kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini mau bertanya kepada jemaat Tuhan sebagai satu wujud nyata respon kita dan support kita kepada anggota tubuh Kristus, sesama anggota tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Saya sebagai hamba Tuhan ingin bertanya kepada jemaat sekalian. Nanti jemaat Tuhan bisa menjawabnya dengan kompak berbarengan ya. Ya, kami menerima dan berjanji begitu ya. Jemaat Tuhan, apakah jemaat Tuhan berjanji untuk menerima dan membangun anggota tubuh Kristus bersama dengan saudara-saudara kita yang baru saja menyerahkan anaknya dan yang baru dibaptis? Ya, kami menerima dan berjanji. Jemaat Tuhan, inilah Daniel, Rusnelli dan juga baby Denly bersama dengan kedua orang tua mereka, hamba-hamba Tuhan, Guru Injil Yunus dan Guru Injil Marcelina. Mereka adalah satu anggota tubuh Kristus bersama dengan kita, dan atas kekuatan dan kasih karunia Tuhan, mari kita menerima mereka, bukan saja sekedar menerima sebagai anggota keluarga di dalam Kristus, tetapi doakan mereka. Saudara ya, lalu jadi teladan juga kehidupan kita, jemaat-jemaat yang sudah lebih dulu dibaptis dan mengenal Tuhan, untuk terus menjadi teladan nyata, menjadi teladan rohani yang nyata bagi kehidupan mereka. Dan mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, membesarkan pekerjaan Tuhan di GKR Telugong ini. Dan sekali lagi, ujung-ujungnya kita memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi, ya. Jemaat dipersilakan duduk. Saya serahkan kepada majelis. Penyerahan sertifikat. Ya, Bapak Ibu masih Lasino, Soselo, Daniel dan juga Noni masih di depan ya. Kita akan bersama-sama menyaksikan untuk penyerahan sertifikat baptisan dan juga penyerahan anak. Terlebih yang pertama kita bersama-sama menyaksikan untuk penyerahan piagam baptisan dan juga Alkitab kepada para baptisan ya oleh BPJ. Kepada Ketua BPJ Coach Charles dipersilakan. Mungkin boleh diambil di sebelah sini kali. Sini. Punten, Iya, mulai ya. maaf, saya ya. Cakep, iya.
Ya, masih berdiri tengah ya, harusnya di sini. Iya, oke. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk penyerahan sertifikat penyerahan anak dan juga kenang-kenangan kepada orang tua yang menyerahkan anak, Lasso Inus, Lasso Sela, dan juga Dede Denli. Iya, punten. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, coba Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Foto bersama ya, masih foto bersama. Musa foto bersama, Musa. Iya. Foto yang paling keren ya. Bentar. Ini rada anti klimaks ya. Oke. Tahan napas. Iya, Bapak-Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kepada Musa Regi, saya persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita pergi kepada panggilan kita masing-masing di dalam perjalanan iman kerohanian kita. Mari kita menghidupi kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh semakin menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita, dan hidup kita terus boleh menikmati Dia dan memuliakan Dia. Mari kita naikkan pujian doksologi. Dan pikiranmu, mari kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi selamat untuk GKR Jemaat Telukong. Rekan-rekan, untuk kita masih ada satu sesi foto dulu ya. Yang pertama mungkin foto keluarga calon baptisan ya. Calon keluarga baptisan ya. Maaf ya.
Oke, yang pertama mungkin dari keluarga besar saudara Daniel ya. Saudara Daniel dan keluarganya boleh maju ke depan. Bersama dengan Mr. Regi, di bawah deh. Ah, oke, nah cakep. Nah, sini samping Mr. Regi deh. Ah, pertama sendiri dulu kali, berdua dulu kali. Ah, berdua dulu ya. Iya, yeah, mau gaya bebas juga boleh dan. Oke, okay, ya silakan dengan keluarga, boleh maju, foto. Dan sama hamba-hamba Tuhan ya. Oh iya, sama hamba. Keluarga dulu lah, sabar amatan. Ya, silakan keluarga.